Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Saya sedang berada di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat untuk memantau persiapan konstruksi proyek flyover Padalarang. Nah, di sana sudah ada alat berat. Di belakang sana, di depan sana yang ditutup terpal biru itu adalah tumpukan rangka besi untuk bor pile. Nah, di sana ada kantor kontraktor, kantor Wika sepertinya. Oke, mari kita lihat ke sebelah sana. Nah, ini jam matahari. Nah, itu kantor Wika sebagai kontraktornya. Nah, di sini juga ada alat berat. Oh ya teman-teman, ini adalah jalan baru yang baru selesai dibangun dan baru dibuka sehabis lebaran ini sebagai jalur pengalihan karena jalur utamanya sudah ditutup. Tuh, jalur utamanya sudah ditutup, sudah standby alat berat di sana. Tuh, terlihat alat berat, kren sudah standby di sana. Nah, itu jalur utama sudah ditutup karena untuk persiapan konstruksi, jadi arus lalu lintas dialihkan ke jalur baru ini. Oke, mari kita lihat ke sana. Nah, ini teman, jalur utama yang mengarah ke jalan tol dari Kota Baru sudah ditutup. Lalu lintas diarahkan ke jalur baru ke sini, yang baru selesai dibangun. Nah, itu ke arah gerbang tol Padalarang. Sudah standby alat berat di sana. Sekali lagi, itu adalah kantor Wika, kantor kontraktor pelaksana. Oke, mari kita lihat ke arah sana, ke arah gerbang tol. Nah, itu pintu gerbang jalur baru. Di posisinya itu adalah gerbang Kota Baru dan ke arah timur sedikit, sekitar 150 meteran. Nah, ini jalan utama sudah ditutup, sudah ada alat berat. Kemudian, nah itu ke arah tol, sudah ada mesin bor pile yang siap untuk melakukan pengeboran untuk fondasi flyover. Oke, mari kita lihat ke sana sambil saya menuju pulang. Nah, teman-teman, di depan sudah standby dua alat berat, yaitu mesin bor pile di gerbang dari jalan Kota Baru menuju arah tol yang sekarang sudah ditutup jalurnya. Nah, itu ke tadi ke dekat jam matahari. Oke, sekali lagi nanti lihat ke sana sambil pulang. Nah, ini trailer yang berisi tabung-tabung raksasa untuk nanti pengeboran bor pile. Nah, itu alat berat mesin bornya. Nah, itu ke gerbang tol Padalarang. Mantap. Sudah mulai di eksekusi proyeknya. Di Popo sudah mulai ada rangka pilar di dekat lebih panjang. Sekarang di Padalarang juga sudah mulai akan dibangun. Nah, itu gerbang tol Padalarang. Kemudian ini yang masuk ke Kota Baru yang sudah ditutup jalannya. Itu alat berat sudah standby. Lalu lintas padat merayap, rush hour, banyak karyawan yang pulang kerja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.